Oke lor, kita menuju ke tempat cek sound dengan beberapa sound system kondiangnya Jawa Timur. Ini gonceng ini aku ini. Ini posisinya seperti ini. Nah, oke, sound ini ngisor ke. Wah, gue ombo tenan. Nah, itu loh, gue ombo tenan. Oh, lek sing diliwati beko jelas atos lemahe. Nah, ini. Oh, akses masuke kono ya. Kan wis bangun pabrik berarti. Oh, mbiyen bekas e malahan. Oh, iya. Lur. Lokasinya sangat luar biasa, luas sekali teman-teman. Lokasinya sangat luas sekali. Di cek soundnya ada sound-sound kondiangnya Jawa Timur, sound horek luar biasa pokoknya. Nah, kita mendekat, mulai kita mendekat ke sana. Nah, kerugian ini mas. Nah, ini lor, di sini ada ED. Nah, ED Brewo. Hah? Nah, segini saya mandek ini saya. Nah, tak hubungannya sita-sita saya. Nah, ini lor, di sini ada ED Audio. Yes. Woi, ndung ngesor kono. ED Audio iki wis tirang sap iki. Woi, kok mesti telu ngono to? Sik tak inguke ning mburi enek-enek gak? Biasane kowe ndelikne ning mburi kok. Lho, iya to. Domongi kok e. Ora gawe. Nas. Nih, ada ED Audio. Di sebelahnya ada Brewo Audio, wong e enek nyandi iki. Brewo Audio 12 subwoofer lor. Ini Brewo Audio 12 subwoofer. Nah, ini yang timnya Mas Mehmet ya ini ya. Brewo Audio. Terus kita lanjut di sini. Kita lanjut. Di sini ada GB Audio. Kaosnya tak gaya bisa. GB Audio wes iki. Sound batu. Lah kemen tak kira lek ning gone Mbah Bronco kena tok mau. Ning kene ya. Gore-gorekan. Iki junior. Pirang sapi iki? 14. 12. Yes, 12. Sebelah neh iki. Soalnya tanggane dhewe. No. Mangan burung. Ini ada Brengos Audio. Eh, gak? Brengos. Nah, ini. Nah, kan bok radiator. Radiatornya juga bok turbo barunya. Ini Brengos Audio. Brengos Audio. Kita dilanjut nih di lo tadi warak kita nih. Lanjut lagi lur. Oke. Ini dilanjut lagi pagi jenenge iki sone RJ ya, RJ Pro Audio sudah mulai di loading kan. Wes iki. Wes. Ki yang kakung ning ngene iki. Ki yang kakung wis ready iki pisan. Di rupat mo 15 subwoofer. Lari jangkung, wes. Lari jangkung. Terus ini sound Sultan Kalipare iki. Nah.
Nah, sound sultannya kali asli ya. K5 maksimal. 15 subwoofer ini yang ketemu kita di Karnaval Siraman kemarin nih ya. Ini untuk K5 maksimal. Setelah kita dari soundnya, kita lihat untuk orang-orangnya, wis. Dingui kabeh iki yang foiler. Yes. Tim lempoh apa tim peok iki? Tim sirkus. Barko, Barko siraman langsung bablas rene. Mari dhisik dhewe. Saset buat-buat to, Ek. Nanti Mas Hengki. Sirkus kan telah pindah menghibur Mas. Mas Hengki jadi. Dolan nang pusat. Dolan. Nah. Ini untuk uang dari Lari Jangkung nggih. Kolot-kolot. Dalem piye to? Adem eh. Adem. Lah salah dhewe. Kaya apa ya? Sek tas. Sek tas wis. Biasa karo rombongan. Ini enggak adem lho ngene. Asline. Anyep ces. Alah, wis padha ae. Iki ditutupi iki. Kendal dionekno. Cek gendenan kan. Ya wis, oke. Ini kita lanjut lagi sebelah sana, Lur. Lokasinya sangat luas sekali ya. Nah, ini dari fofohnya sudah disiapkan. Seru wedi kabeh lur. Untuk sound system yang sangat luar biasa. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe tetap di Cloud Channel tentunya. Nanti persiapan live DJ Tanti kita tanyakan ke panitia untuk HTM berapa, terus konsepnya nanti seperti apa kita tanyakan lur. Yang pasti ini sudah ada son gengnya Jawa Timur, audiodernya Jawa Timur ini. Yes. Kru newes pada melumpuh kabel lur. Oke Mas Bro, acaranya kok HTM-nya piro kok? 10.000. Parkir? 15. Parkir 15. HTM 10.000. Wes joget sak lose sak lempoe. Oke. Okay. Ya acara iki dalam rangka apa jane? Bersih desa ya. Dae krungu-krungu hasil lagi nggih gawe nganu masjid apa musala. Ya musala. Nah, iki lur ae ndang rene. Parking kon ndang rene, yo ngamal yo seneng-seneng iya to. Iki lho. Wes, aku tak melu-melu Mas Memet dhisik. Aman Mas ya? Oke. Okay.